Nah, gini nih caranya bongkar bagian dalam helm GAMRES Purbum. Langkah pertama, kita buka bagian visornya dulu nih. Ini kita tarik aja sampai mentok, baru diangkat visornya. Visornya udah, kita coba buka bagian dalamnya. Yang pertama, kita buka bagian cheekpadnya dulu. Kalau udah bagian cheekpadnya, kita lanjut ke bagian crown padnya. Ini tinggal tarik aja ke belakang nih. Kalau udah bagian belakangnya, yang bagian gurita, tinggal kita tarik aja. Tadi udah dilepas, coba kita pasang lagi ya. Bagian yang belakangnya dulu nih. Untuk crown padnya, kita bagian belakangnya dulu, yang guritanya kita selipin aja. Ini gampang banget. Tinggal yang bagian depannya. Ini tinggal diselipin aja nih. Dan dikunci di setiap ujungnya. Kita pasang cheekpadnya. Kita coba pasang visornya lagi. Kita tarik dulu ke bawah. Nah, terus kita posisiin, kita tekan aja sampai dia tuasnya nanti naik sendiri. Yang ini sama, ini bagian kirinya juga. Kita tarik, dimasukin sedikit, terus ditekan aja. Selesai, gampang kan?